Materi kita statistik ya. Statistik kan. Oke, Bapak mencoba untuk mengakomodir ya. Bapak mencoba mengakomodir hobi minat kalian. Ya. Hobi minat kalian. Bapak mulai, siapa dulu yang di sini mau mengutarakan salah satu hobinya? Ya. Nah, ini dia. Kesepakatannya mana tadi? Ini dia. Tidak boleh saling mengajak. Kenakan. Nah, mungkin harus sampai di sini. Konsepnya, kita konsepnya sama kesepakatan kita. Ya, makanya tadi ini dari kalian supaya kita bisa mengikuti rule, bisa mengikuti kerjasama. Ini kerjasama kita. Ada tadi berapa ini? Ada 9 kerjasama kita. Pakai lengkap, tugas maksimal 5, bebas bertanya, pulang tepat waktu, tidak saling mengganggu kawan, tidak boleh saling mengejek, satu bicara yang lain mendengarkan. Jika guru menjelaskan dilarang siswa berbicara, kelas tak bersih. Ya, ini rule kerjasama kita. Hati-hati. Ya. Oke, game. Ya, siapa yang main lagi? Yang mau? Hobi saya menari, Pak. Hah? Menari. Menari. Oke. Menari. Sip, mantap, keren. Ya, yang lain. Ayo dong, Nak. Hobi yang lain. Siapa? Yang game tadi siapa? Sandra. Sandra ya. Menari. Dian. Oke. Sandra. Dian. Ayo, siapa lagi? Hobi yang lain. Ayo. Ya. Hah? Bernyanyi. Oke. Ya, keren ya. Bernyanyi. Oke. Ya. Ada yang lain? Minat, hobi, ya. Itu sekarang yang mau Bapak rekrut dari kalian. Drakor, Pak. Apa? Nonton drakor. Pada apa? Nonton. Ya. Nonton, siapa tadi nonton? Namanya siapa? Risma. Risma. Oke. Bernyanyi tadi siapa, Nak? Amel ya. Oke, yang lain. Jangan sempat enggak ada hobi, Nak. Hidupmu tak akan bahagia. Game. Ya enggak? Kalau enggak ada hobinya, hidupnya Bapak bisa prediksi tidak bahagia. Setiap yang bahagia itu jika melaksanakan hobinya, benar enggak? Betul. Ya. Ayo, yang belum ada hobinya di sini. Berarti di kelas ini hobi hanya 4 ini. Pak, ada yang? Kalau menulis itu kan masuk hobi ya? Menulis, ya. Siapa namanya, Nak? Nadine. Hah? Nadine. Nadine. Sama PE, Pak. Oh, oke. Ada yang lain? Berarti hobi yang sini 5. Jangan katakan kamu enggak ada hobi mulu, Nak. Ya. Bapak akan mengakomodir. Bapak mencoba mengakomodir hobi kalian dalam proses belajar ini. Ya, Bapak mencoba. Silakan. Ada lagi? Apa? Main bola, Kak. Hah? Main bola. Ini tar. Nah, olahraga. Tuh ya. Ya bisa ya, kumpulannya olahraga ya. Oke. Siapa namanya tadi? Tommy. Olahraganya apa tadi? Futsal. Ya, mana tahu ada lagi yang lain nanti. Badminton. Hah? Badminton.
badminton. Ah, kita gabung olahraga gimana tuh? Iya, Pak, olahraga. Ya, gabung olahraga aja itu ya. Bisa ya? Oke, apa lagi? Voli, badminton. Badminton. Voli, apa lagi, Nak? Hah? Oke, ada yang menggambar ya. Ada yang baru nih, menggambar. Jangan sempat tidak tersalurkan hobi Muna. Jangan sempat tidak tersalurkan. Siapa tadi menggambar nih? Nadir. Hah? Sasa. 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 Oke. Ini aja hobi Muna, ada yang lain? Dengan musik, Pak. Oke. Membaca. Ini kalau membaca siapa? Ini Pak. Oh, kalau itu jangan dong, Nak. Tadi dia bilang ada dulu, Pak. Membaca ya? Membaca. Ya, siapa? Siapa namanya, Nak? Siapa? Membaca? Eva. 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 Siapa lagi? Jangan, langsung saja, benar-benar Rahel. Iya. Berenang Rahel ya? Hah? Ini harus benar-benar loh, harus benar-benar hobinya. Berenang Rahel. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hah? Apa itu? Oh, tidur juga hobi lah, Nak. Hobi yang positif dong. Oke. Hah? Mengasah. Rosa. Oke. Udah, itu aja ya. Ada lagi? TikTok juga hobi, Nak. Yang positif ya. Yang positif, hobi-hobi maunya apa? Hobi-hobi yang positif. Positif. Oke. Okay. Ya. Yang belum ada namanya di sini. Ya. Mari koordinator main game. Sandra, siapa yang hobi main game? Yang lainnya. Kalau ada namanya di sini jangan lagi, Nak ya. Kalau ada namanya 5 4 3, catat Sandra. 4, 3, 2, 1. Sandra ya, tugas bentar yang lain si Sandra tadi. Menari, mana dia? Catat, siapa yang suka menari? 5, 4, 5. Kalian, halo. Tadi kan kalau guru menjelaskan, semua mendengarkan. Siapa yang mau ngomong? Ibu tangan, nah ini biasakan ibu tangannya. Tadi kan kesepakatan itu, bapak ngomong di situ, tadi kan ngomong. Ya, itu. Ya, model kita sekarang seperti itu, Nak. Bukan seperti model bapak dulu. Mungkin abang kalian sudah mengenal bapak siapa. Iya kan, abang-abang kalian. Itu gak modelan sama bapak sekarang. Makanya bapak ajak kalian untuk sepakat. Ya, kesepakatan itu jalan kena. Ya, sebelum ada nanti yang namanya konsekuensi. Melanggar kesepakatan ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya macam-macam kita. Salah satunya konsekuensi itu nanti menjelaskan dengan video materi-materi sebelumnya. Itu konsekuensi langsung di sekolah. Ya. Itu Bapak ya, Nak ya. Kesepakatan dilanggar ada konsekuensi, bukan hukuman ya. Kalau hukuman langgar lari itu hukuman, bapak nggak mau. Sekarang konsekuensi, ya melanggar kesepakatan. Sepakat enggak? Kita buat konsekuensinya, ya. Sepakat enggak? Ya, oke. Biar sama-sama kita mengikuti kesepakatan kita ini, Nak. Ya, bapak tadi berangkat dari 9 kesepakatan yang kalian buat. Bukan bapak yang buat. Menari tadi Dian. Yang suka menari lagi. Bapak hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hanya Dian. Penyanyi. Catat Amel. Nama jangan double lagi ya. Kalau udah ada di atas jangan lagi. Penyanyi.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah catat sambil ya, catat sambil ya. Nonton. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Menulis. Pokoknya yang ada namanya ini bisa menulis. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Hanya di Nadi. Olahraga. 5. Ditulis di Tommy ya, Tommy nulisnya. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Ada 7 orang. 8 orang olahraga. Menggambar. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Membaca. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Berenang. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Memasak. 5, 4, 3, 2, 1. Yang memasak siapa catat itu Rosa? 1, oke. Sekarang mau tanya yang di sini main game. Siapa catat itu namanya, Sandra? Dara. Dara. Oke. Langsung aja datang ke sini mencatat nama-nama tadi nak. Si Sandra. Nah. Ian. Ambil aja. Oke. Amel. Sandra. Apa tadi itu? Amel. Oke. Risma, ada Risma tadi? Ada kawannya? Oke. Oke. Nadi, ada? Gak ada. Tommy, Tommy, silakan catat kawannya tadi. Oke, Sarsa. Makin ke bawah, makin ke bawah. Ada kawannya tadi Sarsa menggambar? Ada? Ada ini Nasa. Membaca? Enggak ada. Berenang? Memasak? Ada, Pak. Ada. Oke. Ini tadi apa ya, Nak ya? Oke. Yang lain yang belum ada namanya di sini. Cuci tangan dulu nak, yang belum ada namanya. Satu. Nah. Jadi di mana lah? Mau. Enggak mungkin aja kalian aja penonton. Ya. Berarti kalian nanti apa yang ditulis mereka itu yang kalian jelaskan. Gimana? Ada hobi yang lain dari kalian? Hah? Kenapa? Ya tadi kan dia udah ada. Kenapa enggak apa tadi? Ah, coba tanyain kawan-kawanmu yang enggak ikut itu kemana mereka? Kamu yang nulis. Kamu yang nulis. Cepat. Tulis. Kamu jangan kemana aja. Siapa aja yang enggak ikut itu kemana dia dalam waktu 5 menit. Ya.
Dalam waktu 5 menit Bapak tunggu. Ini 0609 sudah selesai. Bella, Bella. Di belakang. Hai guys, nama saya Bella, Bella Nur Afia, saya anak Abdul. Narsis. Hai guys, jadi kami belajar MTK sama Pak Dom. Pak Pardum. Masuknya apa? Teh tulis, tulisannya jelek banget guys. Kami di sini pada ketawa-ketawa. Ini barang itu. Banyak-banyak main game. Nah, minta sama Bu Surya Nisa dulu apa ini? Tidur. Surya Nisa. Semua ada nama di sini. Iqbal. Dulu. Menari. Menari. Oke. Ya. Karena yang di sini nanti kerjasamanya ini dibagi 3 orang maksimal, yang banyak itu. Yang banyak itu dibagi kerjasamanya 3 orang maksimal. Artinya yang ini satu kelompok, game 1, game 2, game 3. Ya, kalau 4 enggak bisa 3. Karena yang di sini 3 yang paling banyak kan? Nah, ini berarti ini bisa 2 sama 3 memasak ini, atau 3 sama 2. Oke, okay, ya. Berarti yang ini lihat, ini berapa nih? 3 3 4. Berarti harus ada di mana nih? 2 2 2 3 3 ya. 2 2 2 1 2 3. 3 3 3 3. Oke. Okay. Bisa ya? Ini 3 3 oh 3. Ini bisa 3 3 3 ya. 3 3 3. Iya kan? Ini bisa 3 2. Oke, okay, ya. Memasak 1, memasak 2 berarti olahraga 1, olahraga 2. Paham ya, Nak ya? Oke. Okay. Yang pertama, nah, nanti yang mau dicari proyeknya itu tetap berbasis proyek ya. Berbasis apa nak? Project. Oke. Cari data sesuai hobi. Oke. Cari data sesuai. Contohnya nih, main game. Ya. Main game yang suka main game Free Fire 100 orang dalam satu apa? Contohnya ya. Atau di aplikasi yang download terkait sekian orang, yang download ini sekian orang, yang download ini sekian orang, yang download atau di aplikasi lah itu kan. Kalau di berita,
ada berita tentang main game. Main game ini 10 orang, artinya data. Ya, ada data. Karena statistik kita bicara ada data, oke. Paham ya nak ya? Udah cari data nih kan? Kalau yang membaca, membaca bisa datanya nanti dari mana? Dari perpustakaan. Ya, buku A 14 biji, buku D 13 biji. Di perpustakaan SMP Negeri 51 Batam. Buku yang tersedia. Nah, buku yang ini berjumlah sekian, buku yang ini berjumlah sekian. Ya, artinya dikumpulkan data. Oke, paham sampai situ? Paham nak? Oke. Setelah dikumpulkan data, mari kita menganalisis. Menganalisisnya yang pertama apa di situ? Nah, analisis yang ada. Menganalisis data yang pertama ngapain? Ya. Rata-rata, ya. Berarti contohnya buku. Ya. Contohnya buku adalah dalam peti. Ini 10, ini 20, ini sekian. Berarti rata-ratanya berapa itu? Kalau di game, yang download ini 10, download ini 14, download ini sekian, berarti rata-ratanya berapa? Tahu rata-rata kan? Iya, mati lampu. Hah? Enggak, rata-rata itu dibagi. Contohnya 10 orang, ada 20 poin. Dari rata-ratanya gimana? Ada nih poin ini, 20, iya kan? Ada 10 orang. Rata-rata dapat berapa? Dua. Dua, dari mana itu? Nah, sama seperti nanti juga rata-rata itu. Oke, paham ya nak ya? Nah, data kita. Menulis. Oh, menulis itu banyak nak. Koran satu penulisnya ada berapa? Iya kan? Koran dua penulisnya ada berapa? Berarti koran nanti. Koran tentunya di koran online kan ada kan, ya, koran online Tribun, penulisnya dia ada di situ, siapa-siapa aja penulisnya, ya, ya, jangan pikirkan data harus paling kali, gitu ya, penulisnya di Lapet, siapa, ini di Tribun lah itu, ya kan, di apa, di mana lagi? Ah, penulis di Wikipedia si ini sekian orang, penulis di mana lagi? Nah, di World News kan ada nama-namanya itu kan nak? Nah, ada nama-namanya itu, itulah penulisnya, ya? Paham ya nak ya? Penulis. Nah, wah, nonton lah yang paling enak. Ya, nonton itu film horor ada berapa nih? Nah, artinya dia nanti hidup dari satu akun. Ada kan akun-akun nonton ada kan? Netflix atau apa itu kan? Horornya sekian, adventure-nya sekian, kan ada itu kan? Drakornya sekian, ada kan? Itulah, ya, itu. Bapak kan selalu, kalian kan hobi menari. Ah, menari banyak nak. Ah, contoh menari, contoh di menari dulu ya nak ya. Bisa pelatihannya, ya. Contohnya, tanggal A latihan menarinya 5 kali per minggu, tanggal B 4 kali seminggu. Banyak kirting-kirting aja nanti. Paham banget, banyak kali ya. Artinya datanya, kalau masa kiri ramuannya sekian jenis, masa kiri ramuannya sekian jenis, masa lapet ramuannya 3 jenis, gula sama apa ya? Gula, tepung sama kelapa, telur, nah itu 4 kan gitu. Tapi disebutkan aja nak, ramuannya ini. Oke, sehingga nanti rata-ratanya kan ada Pak Masakan. Ya, rata-ratakan. Rata-ratanya sekian semua. Udah paham nak, kalau menarinya? Hah? Pokoknya yang sudah ada data tentang menari. Ya. Contohnya, itu tadi, salah satunya. Sanggar A, latihan menari sekian. Ya, atau Sanggar A, anggota penarinya 14. Sanggar B, anggota penarinya. Tapi ada sekian itu gitu loh. Nah, tapi paling enak dicari yang di Batam ya. Di searching yang di Batam, kalau dari Batam gak apa-apa keluar. Cari BCC, cari Kompas, kan gitu kalau baca. Kalau ini nanti sanggar di mana, oh, anggotanya
gantian atau gurunya pak gantian. Nah, oke okay, kalau tim, kalau di sini kan ada tarian di sini. Ah, penari A pindah sekian, pokoknya tentang tarian. Oke. Okay. Nah, berenangnya paling enak nak. Ya, berenangnya itu berapa lama? Ya, contohnya pemain dalam suatu pertandingan, ya, untuk mencapai finish. Si ini 5 menit, si ini 4 menit, si ini kan ada itu. Nah, itu palingnya enak. Nah, data juga itu. Berenang dalam suatu pertandingan. Pernah baca itu dalam suatu pertandingan berenang? Nah. Atau umur pemain renangnya atau apanya banyak. Pokoknya tentang renang lah. Ada data tentang itu. Bernyanyi paling enak. Bernyanyinya itu yang paling enak si Peter Pan berapa albumnya? Si Noah berapa albumnya? Berapa lagu dia? Ya? Siapa berapa lagu dia? Si Nadia Hutagalung berapa lagu dia? Perdumun Setangkong berapa lagu dia? Ya itulah data, oke, paham ya? Paham? Apanya? Iya bisa. Artinya kalau membaca tentang ini, sekian buku tentang ini, itu pokoknya tentang bacaan kalian itu ada data di sana, ada angka, paham enggak ya? Ya, tentang hobi kalian di situ ada angka di situ. Paham? Sampai sekarang. Munculkan dari hobi kalian itu ada angka. Ada angka-angka dari beberapa jenis hobi kalian itu. Contohnya game. Game itu nggak hanya berpayar kan? Ya. Ini lagi berpayar sekian orang. Bisa jadi nanti data di sini, data di dalam kelas ini yang suka berpayar berapa? Enggak. Baru yang cek apa lagi? Yang main apa lagi? Mobile Legend berapa orang? Ah itu data juga. Ya, itu data juga. Oke. Okay. Siap? Sampai di situ ngerti? Oke, okay, mari kita main. Sudah sampai rata-rata tadi ya. Berarti rata-rata yang download game sekian. Tahu rata-rata kan? Berarti rata-rata buku sekian. Tahu ya? Selanjutnya apa lagi nak? Silakan ditanyakan nak. Itulah kita mencari rata-rata. Selanjutnya modus. Tahu modus? Apa itu? Modal dusta. Ya. Tapi kalau di matematika modus itu apa? Mana yang paling banyak? Ya, mana yang paling banyak? Ya. Kalau pada angka-angka mana yang paling banyak angkanya? Kalau pada hobi kalian tadi, mana yang paling banyak? Ngedodot. Kan gitu ya. Bisa juga itu modus. Oke? Paham nak? Nah, selanjutnya apa? Median. Median itu tadi rata-rata. Median ya. Median itu kayak gini lah. Contohnya FF berapa downloadnya kita butuh lah? Berapa orang? 1 juta. Oke. Oke, berapa apa lagi? ML berapa nih kita buat? 5 juta. Oke, apa lagi? Fancy gini ya? Berapa? BBG. Berapa? 3 juta. Oke, apa lagi? Roblox. Ada juga Roblox ya? Ya, anak-anak suka main game ini. Berapa tuh? 1000. 2 juta. Apa lagi? Mini crab banyak enggak? Berapa itu? Gini. Siapa yang minta mini crab? Iya, Pak. Oke.
Kalau kita menikrat nanti Bapak nanti kepengen kamu membuat suatu perjalanan. Ya. Tiba-tiba dapat rumus matematika kan gitu. Ya. Coba kan nanti. Dapat saya kabur gitu. Itu nanti ya, Nak ya. Itu antara kita dulu. Oke. Okay. Ya, sekarang kita bicara median kan? Iya. Median di tengah kan? Setelah dapat ini data mainkan 500 susun datanya mulai dari terkecil ke besar 2 juta baru 3 juta 5 juta 1 juta di sini ya nak ya 1 juta 500 oke kita mau cari median nilai tengah mana tengah-tengahnya itu nak ini ya nah ini tengahnya kan berarti harus dibagi 2 ini nak 2 tambah 3 juta berapa 5 dibagi 2 2 juta 5 ini itu nak ya oke tapi kalau dia datanya hanya 3 misalkan datanya hanya ini aja ya Bapak coba hapus ini kalau hanya ini aja datanya oke ya nak ya ini aja datanya kan yaitu 500 ribu 1 juta dan 2 juta ini dia langsung tengah ketemu median oke kalau datanya ganjil paham nak oke silakanlah nanti kalian cerita di dalam tugas kalian itu ininya berapa ininya sesuai dengan hobinya kenapa Bapak buat seperti itu supaya kalian terbimbing dengan hobi kalian itu ya paham ada yang mau ditanya lagi ya analisis datanya sampai di situ aja kok udah. Iya kan? Oh, ukuran penyebaran data ya 256. Frekuensi itu tingkat keseringan. Oke, penyebaran data oh, itu udah masuk kuartil. Enggak usah lagi nanti aja itu setelah kalian kumpulkan yang itu. Oke, Bapak maunya itu aja Dina, ya. Bapak maunya itu aja. Targetnya satu minggu. Oke? Ya Nak, satu minggu targetnya ya. Target berapa Nak? Satu. Minggu. Minggu. Ya, kenapa Nak? Karena nanti setelah ini Bapak akan membahas nanti apa yang dinamakan kuartil. Tapi kalau udah ada yang bisa tahu ini Nak, nanti buat videonya kirim ke Bapak. Kalau ada yang mencoba bisa mengetahui tentang kuartil. Kerjaan kalian yang itu aja. Dari datanya itu, dari data tadi mana Nak? Data. Dari data baru apa tadi? Median baru apa? Modus baru apa Nak? Median. Baru median. Median. Median ini Nak, ini sebenarnya kuartil kedua. Ya, kuartil kedua. Siapa nanti yang bisa mencari kuartil 1 dan kuartil 2? Lanjut aja Nak, ya, Bapak bangga. Ya, karena ini udah kuartil kedua, oke? Okay? Iya, dari kuartil kedua ini nanti dicari ada kuartil 1, kuartil kedua. Bagaimana itu? Sama seperti ini Nak. Oke, okay, lanjut aja Bapak jelaskan ya. Nah, tadi ada 5 data kan? Ya. 500.000 baru berapa Nak? 1 juta ya, diurutkan Nak, diurutkan. 1 juta baru 2 juta. 2 juta data harus terurut ya. Itu intinya 3 juta baru 5 juta. Oke, tadi saat kita apa ini Q 2 atau sama dengan median ya Nak ya berapa? 2 juta 5. Paham ini dari mana ya? Oke. Baru ini lapannya Nak. Setelah ini seperti ini, inilah Q 1. Inilah Q O. Datanya ini kok 5 Nak? Tadi 6. 5. Oh, 5-nya datanya berarti kalau 5 cukup langsung berapa Nak? Sorry. Yang tengah-tengahnya mana? Kalau 5. Sorry yang tadi ya Nak ya Bapak pikir 6. Oh, 5 ya. Sorry. Ya, berarti ini Nak langsung apanya? Median. Ya, ini kalau ada 6 tadi Nak, oke? Okay? Maaf yang tadi kalau ada 6 baru dia dibagi 2. Ya, kalau ganjil langsung yang tengah. Oke, okay, selanjutnya mana? Inilah Q
Q1 tengah-tengahnya berapa? 500 tambah 1 juta berapa itu nak? Dibagi 2 750 ribu. Iya kan? Inilah kita, ini dibagi 2 nih. Inilah QT berapa itu nak? 3 tambah 5 bagi 2 berarti berapa juta? 4 J. Paham ya? Q1 Q2 ya, Q3 ya. Itu. Ya. Membagi-bagi itu aja. Oke. Paham sampai situ, Nak? Oke. Kalau sudah paham sampai di situ, selamat bekerja untuk nantinya. Tapi sebelumnya silakan di grup kita itu disatukan nanti. Satukan kalian grup mana yang kita pakai? 84A atau 84B? Farel di ketua mana? A. Berarti ke 84A nanti digabung. Semuanya masuk sana. Oke? Grupnya. Ya, semuanya masuk ke situ. Bapak tunjukkan nanti linknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas-tugas yang sebelumnya, kalau belum muncul di mana di website Bapak itu berarti dia belum dikirim. Ya nak ya, Bapak akan merekap di sini. Ya, tugas-tugasnya mulai dari pertama sampai yang terakhir. Ya, dan itu Bapak tunggu juga di dalam minggu ini. Ya, mulai dari apa? Teorema Pita? Pitagoras, berapa lagi? Iya, kubus balok, baru? Data ini kan, baru ada 3 ya. Oh, lingkaran. Ada lingkaran loh. Teorema Pitagoras, lingkaran, baru kubus balok, baru? Oke, ada 4. Ya, mari kita data siapanya. Oke, selama bekerja nak, kita diskusi tentang tugas yang sebelumnya lagi sama diskusi yang ini. Oke, silakan dimatikan aja nak apanya. Kameranya.